Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah oke, hari ini saya akan tes ride lagi karburator PWK 28 kepunyaannya bos Wahyu Bekasi ya. Jadi ini orderan yang kedua, settingan yang kedua ya. Yang pertama itu karbunya dari kita, dan yang ini adalah karbu yang pertama dikirim ya, namun mengalami beberapa kerusakan sehingga kita harus mengganti part dari karbunya sendiri. Jadi baru kali ini beres tuningannya ya, agak lama ya, dan tuningnya juga sangat sulit ya karena mengalami kerusakan sih. Jadi beberapa partnya itu mengalami rusak ya, karena mungkin entah itu salah pasang apa gimana ya, saya nggak tahu. Jadi intinya karbunya jadi error. Nah ini udah berhasil kita setting, kita tinggal test ride aja. Lama ini guys, test ride-nya. Waduh, jalannya gini lagi ya. Buset dah. Arah pom bensin aja ya. Ini saya setting sampai ada 3 hari mungkin. Jadi karbunya spare partnya ketemu, terus saya setting selama kurang lebih 3 hari. Jadi untuk apa ya, ukuran pilot jet, main jet, itu setiap karbu gak ada yang bisa dipukur rata ya. Jadi kadang ukurannya minta kecil, kadang minta gede ya. Seenaknya karbunya aja ya. Meskipun sama-sama Sudco. Apalagi karbunya ini apa namanya, bukan original ya, non ori. Ya awalnya tuh berebet banget guys, berebet, terus gasnya nyangkut. Apalagi ya, RPM tuh sampai di pertama kali hidup pernah teriak sampai 10.000 ini. Yang ini bawahnya dibikin agak basah dikit, bedain dikit sama settingan yang saya kemarin kan udah enak katanya, yang karbu dari saya. Nah yang ini settingannya dibedain dikit. Waduh, saya nggak masuk tadi ngoper ke gigi 2. Seadanya guys, ini paling juga beberapa kali lagi juga udah turun lagi nih mesinnya. Karena saya juga lagi banyak riset ya, meskipun turun mesin terus, tapi kalau misalkan ketemu riset ya alhamdulillah. Jadi riset itu mahal guys. Saya lahar stang piston sudah pakai beberapa merek ya, ngebandingin sama yang ori, terus produk racing, produk lokal ya, saya pakai semua. Yeah.
hari cuy. Ini saya agak lemes ya. Karena kita ya tahu sendirilah, umat Islam semuanya puasa ya. Bukan alasan sebetulnya, tapi emang berasa sih. Agak lemes gitu. Ini juga baru beres setting banget ini guys. Langsung saya test ride. Alhamdulillah enak, napasnya panjang. Tadinya tuh berebet bawahnya ya ini karbunya. Terus atasnya tuh kering banget tadinya ya. Oh, sekarang udah enak. Asamnya ini udah pas apa belum? Asamnya yang lumayan oke juga. Kita cek kondisi karbu. Karbunya normal, nggak dingin ya. Nah, buat bos-bos ya yang minat, kita ready PWK 28 Remer 32 ya, dengan Veloz sama PWK 30 PNP ya. PNP itu karena big ya, yang 30 itu big, jadi nggak dipasangin Veloz, tapi di PNP-in ke intake ori ya. Untuk harganya japri aja di nomor WA saya di 081 912 821 531. Dan seperti biasa untuk transaksinya ke rekening mandiri atas nama Tata Hendriana ya. Oke, kita cukupkan aja ya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap bosku.